Halo guys, balik lagi karena ini gue akan spesial banget untuk review hari ini. Gue akan nge-review berbagai macam jenis poki. Ya, poki di Thailand ini emang cukup terkenal ya, dengan varian rasanya yang berbagai macam. Ya, gue udah tunjukin berbagai macam rasa, ada yang dari mangga, coklat pisang, terus juga ada ini yang gue menarik banget sih, dia ada gandum tapi blueberry yogurt dan ini coklat almond dan ini juga ada oreo dan juga ini sama paradise. Ini gue cari di toko-toko supermarket yang memang kebetulan gue datengin lagi kebetulan, jadi gue bukan mencari ke semuanya dan kebetulan aja gue datengin aja yang gue lihat. Lucu nih, gue review. Ini juga ada Almond Crush. Ini menurut gue yang paling mahal. Nanti gue kasih tahu seberapa enak sebenarnya untuk poki-poki yang ada di Thailand ini. Oke, stay tune terus sampai akhir. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Nyalakan notifikasi agar mengetahui video gue selanjutnya. Oke, sekarang gue akan membuka pertama kalinya itu untuk yang ini kali ya, yang coklat banana. Ini yang paling murah. Karena cuma 10 baht. 10 baht itu ya kira-kira ya kalau kita taruh lah 500 satu baht itu 500 rupiah. Taruh lah berarti 5.000 baht. 5.000 kan ya. Coba ini ya, yuk yang coklat banana. Ya, oke. Coklat banana. Emang seperti coklat pisang. Lalu kita coba yang kedua, mangga. Aroma mangganya pas dibuka semebak sekali. Coba dulu kali ya. Ya rasa Oreo atau bisa dibilang bukan Oreo juga sih. Cookie cream. Cookies cream. Cookies and cream. Oke. Lebih banyak ya isinya. Ini kan yang kecil. Jadi lumayan banyak. Nice. Limited edition yang sama. Kalau gue lihat sininya sih ada ini gambar buah peach ya. Coba ya. Oke, ini isinya B aja. Masih ini lebih banyak. Gua enggak lihat ini sih gramnya. Oke. Asam-asam dari buah peach berasa. Oke, next. Ini yang dari gandum, tapi ada rasanya almond coklat.
Gue lupa harganya berapa. Entah dia harga 10, yang ini kan harga 20 baht. Sama ini, gue lupa gak tau. Ini gue lupa harganya. Nah, itu agak beda ya, dia warna emas. Ini kan warna putih. Putih juga. Pastinya itu lebih mahal ya, 10 baht. Memang gue lupa harganya. Oke. Bergerigi ya, lebih bergerigi. Coba ya. Emang lebih tebel sih. Ya, sama dingin ya. Dan lebih apa ya? Lebih padat coklatnya gitu. Atau kandungan isinya. Tuh. Lebih tipis ini lebih tebal. Baik. Gue tampak atau kubiskin sama almond coklat. Nextnya ini blueberry yogurt. Apa sih enak itu? Ya sama dia, ini tebel ya. Enak, tapi gimana ya? Enak, tapi ada tapinya. Ya oke lah. Oke, yang terakhir. Oh, bukanya beda ya ke depan. Oke. Okay. Oh, dia ada dua. Oh, oke. Okay. Lebih bagi dua gitu. Agak susah ya. Oh, disuruh bukanya lewat sini. Oke. Okay. Oke, kalau gula ini lebih pendek ya, nggak salah. Dia lebih pendek, tapi ini loh, isinya banyak. Crunchy-crunchy-nya banyak. Nih, bandingin aja ya. Panjangnya. Nih, dibanding sama yang ini, yang edisi spesial. Sama ini, tuh. Sebenarnya dia panjangnya lebih pendek tuh. Lihat kan sendiri kan, lebih pendek ya kan tuh. Tapi dia lebih tebel ininya, apa tuh isinya. Tak campur sama yang enggak cukup. Ini juga enggak. Tuh, ini kan paling tipis. Ini yang tebel. Ini tebel juga, tapi isinya lebih banyak. Nah, coba ini ya. Udah siap. Almondnya berasa banget. Mahalnya nggak bohong sih. Kalau nggak salah harganya 65 baht ya. Mm.
seenak itu. Enak banget. Nah, kita coba ya, tiga-tiga gimana? Oke. Okay. Almond khas dan mangganya masih menjuarai. Ini kombinasi di mulut tuh. Karena almond ini kan ada coklat juga. Jadi masih mendominasi antara almond sama mangganya. Karena yang coklat ini ke, ya bisa bilang terbantu. Oke okay guys, buat gue semuanya enak, ya semuanya enak. Tapi yang juara cup ini juaranya almond khas. Oh jatuh, almond khas juaranya. Terus kalau yang ini oke, okay, B aja. Walaupun ini gue masih mempertimbangkan untuk membeli lagi karena rasanya agak gimana gitu. Nah ini murah-murah, kecil-kecil cabai rawit, enak banget. Coklat pisang dan mangga, 10 baht doang. Ini oke okay lah untuk limited edition. Rasa peachnya berasa. Cookies and cream, oke, banyak banget jumlahnya. Oke, okay, cukup sekian review berbagai rasa Poki kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, bermanfaat. Bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk membeli di Thailand ketika kalian liburan di Thailand. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan nyalakan notifikasi agar mengetahui apa yang gue selanjutnya. Bye bye.